Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya di Logam Coin Channel. Nah, hari ini saya membahas tentang koin Amerika, USA, Liberty, One Dime, United States of America. Di video sebelumnya saya ngebahas yang nominal yang di atasnya ini. Selain saya mereview itu, saya punya koin Amerika ini yang error. Sekali lagi, ini koin error. Dari beberapa fakta yang sudah saya lihat di sini, nah, ini ada tiga. Yang pertama ini tahun 1998, ini tahun 1973, yang ini 1981. Nah, di sini yang termaksud saya error tadi yang 1973. Nah, kenapa saya katakan error? Nah, di video ini saya jelaskan, nanti ada slide-nya juga berupa foto, itu saya tandain errornya sebelah mana. Pertama, yang sangat terlihat sekali di sini adalah huruf Y-nya. Kalau kita bandingkan dengan yang tahun 88, Y-nya seperti itu. Gimana kelihatan? Oke. Nah, kita lihat ke bagian kuping, ke bagian telinga. Untuk yang tahun 73, telinganya dia datar, rata ya. Ini 73 yang saya bilang error tadi. Di sini kalau yang 88 ini kupingnya berbentuk, oke, sama dengan yang ini masih berbentuk juga, yang 81. Di sini angka 3-nya pun begitu. Coba perhatikan baik-baik angka 3-nya. Oke. Angka 3-nya. Mari kita balik di sebaliknya. Nah, sangat kelihatan sekali ya, ini yang tahun 73 yang sepegang, ini yang tahun 88. Nah, gagang obornya itu ada gradasinya, buat apa, bukan gradasi ya, apa, ada semacam ukiran lah di pegangannya, dan daunnya juga ada beberapa. Nah, ini yang normal, ini yang error. Oke, sangat kelihatan. Sama di sisinya pun sama, cuma lebih pudar saja. Nah, di situ banyak yang kelihatan. Nanti di foto slide-nya saya akan tandain errornya sebelah mana saja.
kayak kembangnya. Pokoknya detailnya nanti saya selain ada di slide foto. Saya akan tulis di deskripsi juga. Kalau koin saya ini yang tahun 73 error. Tahun 73. Oke. Untuk kuping, telinga sudah error. Terus masuk ke sini. Dari gagangnya saja sudah kelihatan ya, daun-daunnya juga. Perbedaannya nggak kelihatan. Itu koin error. Kalau ada kolektor silahkan tinggalkan pesan di kolom komen saya, tinggalkan nomor kontaknya. Kalau minat silahkan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga menambah pengetahuan, semoga berkenan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.